Ya, jenuh lah. Capek nunggu apa ya. Kurang lebih 6 jam lebih ya. Dari mana mau kemana ini, Pak? Dari Gresik mau ke Kudus. Pak, kalau kayak gini gimana, Pak? Dampaknya, Pak? Ya, jenuh lah. Capek nunggu apa ya. Jenuh. Biaya perjalanan membengkak, Pak, ya? Membengkak, ya. Malam tadi pagi terpantau cukup relatif padat merayap, terutama yang dari arah Surabaya memasuki Kota Rembang ke arah Pati. Akibat imbas dari perbaikan jalan, yaitu di Desa Raci, Batangan, wilayah Pati, imbasnya mengekor sampai wilayah Rembang. Dari Satuan Lalu Lintas Polres Rembang sudah tergelar di titik-titik pengalian arus maupun kepadatan arus.